Setelah melewati proses pendaftaran yang berlangsung selama 1 bulan, pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS Kota Pekalongan 2024 secara resmi ditutup, di mana pemerintah Kota Pekalongan menerima total 1.899 pendaftar yang akan berebut 50 formasi. Pendaftaran seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS tahun 2024 telah ditutup pada Selasa 10 September pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kota Pekalongan melalui Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM mencatat 1.899 pendaftar CPNS Kota Pekalongan tahun 2024. Dari jumlah itu, 1.812 pelamar telah melakukan submit. Sisanya 77 pelamar tidak menyelesaikan pendaftarannya, sehingga dianggap gugur. Kepala BKPSDM Kota Pekalongan, Rusmani Budiharjo, mengatakan bahwa dari ribuan pelamar itu akan memperebutkan 50 formasi CPNS yang dibuka oleh pemerintah Kota Pekalongan. Dari 50 formasi yang dibuka ini, semuanya untuk tenaga teknis, terdiri dari 49 formasi umum dan 1 formasi khusus penyandang disabilitas. Saat ini proses verifikasi dan validasi persyaratan administrasi para pelamar masih terus dilakukan oleh Panitia Seleksi Daerah atau Panselda dari BKPSDM Kota Pekalongan yang dijadwalkan selesai hingga Selasa 17 September. Sehingga pada tanggal 18 September, pihaknya dapat mengumumkan pelamar yang memenuhi lolos seleksi administrasi dan berhak mengikuti seleksi tahap selanjutnya, yakni seleksi kompetensi dasar atau SKD CPNS 2024. Menurutnya, berdasarkan rencana jadwal dari BKN, bahwa penjadwalan SKD CPNS di seluruh Indonesia dimulai pada tanggal 16 Oktober. Pelamar yang lulus seleksi administrasi berhak mengikuti SKD menggunakan Computer Assisted Test atau CAT yang meliputi tes wawasan kebangsaan atau TWK, tes intelijensia umum, dan tes karakteristik pribadi. Daftar dan memenuhi syarat administrasi, saya berharap untuk mempersiapkan diri. Selalu dicek di website kami, insya Allah tanggal 17, 18, 19 kami akan umumkan pendaftar yang memenuhi persyaratan administrasi di website maupun di media sosial kami untuk kami umumkan. Kemudian mereka yang lolos administrasi untuk mempersiapkan diri, karena banyak teman-teman yang mungkin kurang beruntung dengan hasil tes kemarin. Saya berharap dengan mempersiapkan diri sehingga sudah cukup siap untuk mengikuti tes SKD. Kemudian untuk teman-teman yang belum lolos administrasi, ya saya berharap ini tidak menjadi patah semangat. Ketika nanti kami ada pendaftaran tahun 2025 untuk mempersiapkan diri, dan kami pesan untuk lebih teliti dan cermat dalam mengajukan lamaran. Baik itu surat pernyataan maupun surat lamaran, cermat. Kepadanya siapa, formasi yang dituju siapa, kemudian kualifikasi pendidikannya juga sesuai dengan yang persyaratkan kami. Rafid Fajri, Batik TV melaporkan.